Nah, pertama ini adalah cara mengupas nenas. Pertama dipotong apanya itu, Pak? Kotanya. Nah, itu mahkotanya dipotong. Ish, ereng-ereng, tangan ulun. Nah, cara mengupas nenas. Oh, masya Allah. Ya, Pak Ambon. Pak, 25, Pak. Hah? 25. Kurang, Pak. Ini 20, Pak. Ya, ini mana? Bisa ngambon, ya? Oh, ambon lah. 25. Oh, ada alat khusus lah. Wah, itu apanya tuh? Matanya lah. Yang kalau dikonsumsi gatal. Jadi bagaimana PM Nur jadi ada alat khusus dia. Ini adalah alat turih lain lah. Oh, menurih. Jadi bungkus. Ya. Nah, saya sudah berbelanja di tempat Pak M. Nur sekaligus mengenalkan, mempromosikan warung buah Sidin. Ternyata laku. Tapi ini dasar laku di sini. Karena dia pas kumpul ya. Pas buah dikonsumsi bagus untuk kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi ya. Pandemi saat ini, pandemi COVID. Sangat bagus. Demikian laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat buah toko, melihat kios buah di Jalan Sekumpul.